Guys, seperti biasa aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber aku di luar sana sebab ingin aku mereaction satu video daripada channel Kilas Dunia. Di mana kalau kita tengok judul video pada kali ini adalah Kemarahan Tidak Terbendung. TNI kerahkan 5 kapal perang hancurkan Komunis China. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku Musa bin Muhammad Dirin Channel. Bagi subscriber yang baru saja masuk ke channel aku, yang baru klik channel aku ataupun yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe yang berwarna merah tu, klik button subscribe. Kalau tidak keberatan lagi, tekan lonceng notification untuk mendapat info-info terbaru daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana ataupun viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, memang terbaik. Dan aku hanya mampu mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan bagi sedikit video reaction di channel Kilas Dunia. Kalau kita tengok Kilas Dunia ni guys, subscriber dia memang cepat. Kalau minggu lepas aku tengok subscriber dia dalam 8,000 subscriber. Tapi kini pada hari ini tanggal 20 hari bulan 9, subscriber dia telah melebihi 13,000 subscriber. Mantap. Channel ni bagus guys. Yang baru saja masuk, please subscribe channel Kilas Dunia. Di mana judul video daripada kali ini adalah Kemarahan Tidak Terbendung. TNI kerahkan 5 kapal perang hancurkan Komunis China. Di mana durasi video dia 10 minit apa-apa pun. Jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai berita kita pada hari ini. Tapi aku mengalu-alukan semua subscriber di luar sana, jom komen di bahagian komentar di bawah sebarang idea ataupun pendapat kalian mengenai judul kita pada hari ini. Cuplikan. Ikuti jejak Filipina dan Vietnam, Indonesia kerahkan kekuatan penuh, kirim kapal selam, kapal tempur hingga jet hadang kenekatan Tiongkok. Kilas Dunia. Aktivitas militer di Laut Cina Utara baru-baru ini meningkat tajam semenjak Tiongkok kirim pasukan nelayan milisi di kawasan sengketa. Terhitung ada beberapa negara ASEAN yang mengirimkan armada lautnya ke perbatasan Laut Cina Utara. Filipina dan Vietnam dikabarkan lebih dulu berang dengan tindakan Cina kirim milisi nelayannya di kawasan sengketa. Bahkan, belakangan Filipina, Amerika Serikat siap membantu sekutunya tersebut bila perang pecah di Laut Cina Selatan atau yang diganti Laut Natuna Utara. Selain dengan Filipina, Vietnam pun mengaku marah besar dengan tindakan Cina di kawasan perbatasan. Melansir dari news.com.au, Vietnam tidak tinggal diam mengenai masalah Laut Cina Selatan dengan mengirim salah satu kapal perangnya untuk melakukan latihan tempur. Kapal perang jenis frigat anti kapal-kapal selam modern Quang Trung dan helikopter onboardnya dikerahkan ke wilayah Laut Cina Selatan. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang juga bermasalah dengan Cina lantaran sebagian wilayah Natuna Utara diklaim oleh Xi Jinping? Ternyata Indonesia lebih siaga dibanding dua negara tetangganya. Diketahui diam-diam Indonesia mengirimkan lebih banyak armada di perbatasan paling utara Nusantara. Hal itu menindaklanjuti kegiatan Cina yang semakin masif, termasuk klaim atas Pulau Spratly dan Paracel. Selain itu, Cina juga diketahui diam-diam mengirimkan ilmuannya untuk keruk mineral di pedalaman samudera kawasan Natuna Utara. Baru-baru ini, TNI AL menambah deretan armada lautnya. Diketahui dua kapal perang, KAL Pandang 1172 dan KL Sarudik 1218 menjadi armada tambahan TNI AL untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum di laut. Kedua kapal itu siap menjaga keamanan dan melaksanakan penegakan hukum laut sebagai perwujudan dari tugas prajurit TNI AL yang profesional, mantap, modern, guys, dan tangguh, kata Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jala Senastri Vero Yudo Margono saat meresmikan ship naming atau penamaan dan peluncuran kedua kapal itu di halte Slipway PT Palindo Marine Batam, dikutip dalam siaran persnya. Sedangkan armada laut yang dikirimkan TNI AL di pangkalan militer Natuna Utara juga bertambah. Kapal selam TNI AL KRI Arda Dadeli 404 belum lama ini tiba di pangkalan TNI AL Ranai di Natuna Kepulauan Riau. Kapal selam ini adalah bagian dari kelas Chang Bogo yang ditingkatkan juga dikenal sebagai kelas Naga Pasa. Selain itu ada juga KRI Alugoro 405 yang diketahui telah terlihat beroperasi di Laut Natuna Utara.
KRI Alugoro 405 kali ini menjadi simbol kesungguhan dan kesigapan TNI bersama garda terdepan dan benteng terakhir Nusantara untuk menegakkan kedaulatan negara di laut. Kesiapan fasilitas labuh di Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan ini akan menambah operational reach atau jangkauan operasi kekuatan laut hingga ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan tentunya sangat sangar, Indonesia didaulat bakal jadi pimpinan perang negara-negara Asia Tenggara lawan Cina. Kapasitas ini tolak ukurnya. Konflik di Laut Cina Selatan membuat seluruh negara di Asia Tenggara bersatu ya, untuk melawan Cina. Hal ini karena Cina mengklaim 80% wilayah Laut Cina Selatan menjadi milik mereka. Padahal Laut Cina Selatan juga menjadi tempat kehidupan bagi negara lain seperti Filipina, Malaysia, ya, Vietnam, dan Indonesia. Tak heran, negara-negara Asia Tenggara mulai bersekutu untuk melawan Cina dan militernya yang kuat, dan Indonesia didaulat cocok jadi pemimpinnya. Mengapa? Dilansir dari scmp.com, Cina dan Indonesia sudah sering berhadapan terkait kedaulatan perairan di Laut Cina Selatan sebab zona ekonomi eksklusif Indonesia di sana tumpang tindih dengan klaim 9 garis putus-putus di mana Beijing menegaskan hak mereka atas hampir 90% wilayah itu. Selain itu, Pulau Natuna yang menjadi milik Indonesia berada di Laut Cina Selatan dan sangat ingin dimiliki oleh Cina. Walau begitu, Indonesia punya kekuatan yang besar, misalnya berdasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang Hukum Laut. Itu adalah sebuah konvensi yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Beijing dan Jakarta. Oleh sebabnya, Indonesia dianggap pantas jadi pemimpin negara-negara Asia Tenggara dalam melawan Cina. Tentu saja karena selain memiliki kemampuan militer yang dapat menekan Cina, Indonesia juga punya hak-hak di bawah hukum internasional. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, batas laut sama kuatnya dengan batas negara. Sehingga mereka benar-benar menjaga batas lautnya dengan baik. Apalagi mantan Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal TNI Ria Mizar-Riyakudu, pernah mengatakan bahwa pulau-pulau Indonesia merupakan pintu depan bagi Indonesia, sehingga dia memperingatkan siapa saja yang berani masuk tanpa izin ke wilayahnya. Alasan lain mengapa Indonesia bisa jadi pemimpin negara-negara di Asia Tenggara untuk melawan Cina adalah Indonesia menempati posisi pertama dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Untuk urusan kekuatan militer, jangan ditanya. Saat ini, Indonesia menempati urutan ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terbaik dunia. Kekuatan militer Indonesia nomor 1 di ASEAN ini buktinya. Masyarakat Indonesia patut bangga, TNI ternyata menjadi yang terkuat di ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan laporan Global Firepower terbaru mengenai kekuatan militer 140 negara di dunia per 2021. Kekuatan militer Indonesia sendiri menduduki peringkat 16 besar dunia, sementara negara besar ASEAN lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura memiliki peringkat jauh di bawah Indonesia. Di 2021, kekuatan militer Vietnam menduduki peringkat 24, Thailand 26, Malaysia peringkat 44, dan Singapura di peringkat 40. Lantas apa yang menjadikan Indonesia paling kuat di ASEAN? Dan apa saja yang dimiliki negara-negara tetangga? Berikut ini adalah detailnya. Jika di-breakdown, anggaran pertahanan Indonesia tercatat sebesar 9,2 miliar US dollar. Hal itu ditopang dengan kekuatan utama pertahanan Indonesia adalah jumlah pasukan militernya. Tercatat militer Indonesia berjumlah 1.080.000 orang, di mana personil aktif sebesar 400.000 dan banyaknya personil itu juga didukung alutsista dari berbagai matra. Untuk matra udara sendiri, tercatat Indonesia memiliki 458 pesawat tempur, di mana dari jumlah tersebut sudah termasuk 41 fighter dan 15 attack helikopter. Untuk matra laut, Indonesia tercatat memiliki 282 aset, di mana diantaranya 1 kapal perang jenis frigat, 24 jenis corvette, dan 5 kapal selam. Sedangkan untuk matra darat, militer Indonesia memiliki 332 tank, 1.430 kendaraan tempur, 153 self-propelled artillery, 366 towed artillery, dan 63 rocket projectors. Dari sekian banyak alutsista itu, hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan Indonesia dalam memproduksi minyak. Di sini tercatat Indonesia mampu memproduksi 775.000 per barel per hari. Sementara pengembangan alutsista yang menjadi investasi pertahanan. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan terus berupaya untuk meningkatkan kekuatan pertahanan militernya dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari 3 matra guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan catatan Global Firepower, pada Januari menyebutkan Indonesia menduduki posisi ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Adapun posisi pertama di Asia Tenggara sebagai negara militer terkuat, serta di posisi ke-9 di bawah Iran dan di atas Arab Saudi. Dikutip dari Antara, bahkan dalam hal anggaran belanja militer, Indonesia mengeluarkan 6,9 miliar dolar AS atau setara 98 triliun. Banyak, guys. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai anggaran militer terbesar kedua setelah Singapura yang memiliki anggaran 9,7 miliar dolar AS atau sekitar 135 triliun.
Alokasi anggaran pertahanan sendiri pada Juni 2021 sekitar 136,9 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2020. Peningkatan anggaran itu diharapkan kekuatan pokok minimum atau minimum essential force alutsista dapat tercapai pada tahun 2024. Data Kementerian Pertahanan menyebutkan pada Oktober 2020 menyebutkan TNI AD memiliki 77% kekuatan pokok minimal, TNI AL 67,57% dan TNI AU 45,19%. Jika ingin pemenuhan MEF tetap sesuai dengan rencana, yaitu terpenuhi 100% pada 2024, Kementerian Pertahanan harus bisa mencapai pembangunan pemenuhan alutsista sekitar 36,81% dalam 5 tahun. Pengamat pertahanan dan analisis Laba 5 Andi Wijayanto mengatakan bahwa kalkulasi kebutuhan anggaran untuk pengadaan alutsista sudah baku sejak 2006 saat Undang-Undang Pertahanan, yaitu Pertahanan, Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Industri Pertahanan terbit. Formula tersebut tetap dilakukan sampai saat ini. Pada 2005 hingga 2006 telah terbit dokumen perencanaan alutsista jangka panjang yang disebut kekuatan pokok minimum atau MEF. Hal itu disusun untuk memenuhi kebutuhan hingga 2024. MEF itu adalah suatu konsep perencanaan strategis yang dibagi tiga dan berakhir pada tahun 2024. Ada MEF 1, 2, dan 3. Saat ini Indonesia berada di MEF 3. MEF 3 harus selesai oleh Menteri Pertahanan Prabowo. Oleh karena itu, Kemhan harus berupaya agar MEF hingga tahun 2024 dapat tercapai, yakni dengan pengadaan alutsista baru, seperti pesawat latih tempur T-50i Golden Eagle, kerjasama pembangunan pesawat tempur Korean Fighter Experimental atau Indonesian Fighter Experimental, yang hampir batal pengadaan dua kapal patroli untuk TNI AL, Herantis Maung untuk TNI AE dan juga lainnya. Kemhan juga melakukan pengadaan 6 unit pesawat latih tempur Lead-in Fighter Training jenis T-50i Golden Eagle dari Korea Selatan untuk TNI Angkatan Udara. Pengadaan 6 unit pesawat T-150 ini dari KAI Korea Selatan juga tetap memperhatikan optimalisasi pemanfaatan komponen industri dalam negeri untuk mendukung penguatan industri strategis dalam negeri. Nilai kesepakatan itu diprediksi mencapai $240 juta yang mau dipasok dari 16 Desember 2021 hingga 30 Oktober 2024. Kebutuhan-kebutuhan ini menurut Menhan sangat penting dan Indonesia bersiap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat. Kementerian Pertahanan pun membuat master plan atau rencana induk 25 tahun kemampuan pertahanan RI. Guys, kalau kita tengok sebenarnya TNI di Indonesia memang cukup mantap guys, memang cukup power. Di mana kalau kita tengok TNI di Indonesia ataupun kekuatan TNI di Indonesia ni, di mana kalau kita tengok data kekuatan ketenteraan di dunia, Indonesia mempunyai kekuatan TNI ke-16 yang terkuat di dunia. Di mana kalau kita tengok sebenarnya daripada video tadi, di mana Indonesia iaitu pihak TNI di Indonesia telah mengerahkan 5 kapal perang daripada armada yang boleh dikatakan yang paling kuat untuk mengawasi sekiranya China berani untuk masuk di kawasan Natuna, khususnya di bahagian utara kawasan Natuna. Dan pada kali ini kita dapat nampak bahawa TNI ataupun di Indonesia itu kemarahan pihak Indonesia memang tidak terbendung lagi apabila berlakunya isu di Natuna berulang kembali. Di mana kalau kita dapat nampak Indonesia telah mengarahkan TNI untuk mengarahkan armada-armada ataupun alutsista-alutsista yang terkuat untuk menjaga di persisiran pantai di Natuna daripada terus dicerobohi oleh China. Dan kalau kita dapat nampak di sini bahawa Indonesia sekarang bersiap sedia bila-bila masa saja untuk menghadapi tentangan daripada China. Berani masuk tapi awas. Apa yang tidak marah sebenarnya guys? Kita dapat nampak di sini sikap China yang begitu boleh dikatakan mementingkan diri sendiri yang sudah tahu sebenarnya undang-undang itu yang telah digubal sejak sekian lama, tetapi tanpa menghiraukan undang-undang ataupun tanpa menghiraukan 9 garisan putus-putus di Laut Cina Selatan itu. Mereka tahu, tetapi mereka tetap masuk di kawasan itu untuk mendapat apa yang mereka mahu. Itulah China. Tapi apa-apapun, kami mendoakan agar TNI di Indonesia, pihak Indonesia akan terus aman agar terus dapat menghalau anasir-anasir jahat daripada China keluar daripada Natuna. Dan jangan harap untuk mendapatkan Natuna daripada Indonesia. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, memang terbaik. Tapi jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata dari Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.